Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Karena ku yakin kau hanya untukku. Jadi lu berdua tuh ngapain sih? Suami istri atau apa gitu? Kita bukan suami istri, kita brothers. Cowok. Yang ini Bang Tyson, yang ini Bang Tigor. Puas ya. Terus lakinya ketawa aja gitu. Udah cantik lu lihat tuh, udah pakai rok pendek. Tapi dari dulu emang lu tuh pacaran tuh sama bule-bule katanya lumayan kursus bahasa Inggris gratis katanya gitu. Jadi itu niat lo sebenarnya. Saya udah ngajarin, nggak ada bayar buat saya. Nah, kan dibayar bukan pakai duit, pakai yang lain. No, itu kebalik. Saya harus kasih uang ke kamu. Gue sering loh, talkshow diulang jadi pulang ribut loh. Gue sering banget. Dia sering bilang, next. Pergi. Dengan ngundang sendiri pergi deh. Syuting masih akur, masih mesra. Masih masuk klip aja digandeng. Pulang udah diam-diam enggak ngomongan. Yang penting tetap nikah. Iya. Yang penting tetap menikah. Dia kayak nyindir gue deh. Bukan. Eh, tapi Tyson tuh baik banget ya, itu halus banget ya. Baik banget. Jangan percaya sama dia, mana uang buat kalian? Nanti ada. Kreatif, ini kan. Maaf ya bu. Perasaan kita nanya cuma satu, yang bikin berantem mereka sendiri. Pertanyaan gue bener. Ini kalian siapa? Tyson baik, kata dia gitu. Tiba-tiba lakinya mancing, mana duit buat kalian? Iya. Kan bukan kita yang mancing. Iya. Maaf ya, Bu. Jadi tapi kalau sering banyak nanya, gue pulang kayak gak sama dia deh. Sama siapa? Sama drummer. Suka banget sama dia. Tapi drummer disorot loh, mukanya gelap banget kelihatannya. Sama cahaya dong. Maaf, Bu. Karena kebetulan ini udah lampu paling maksimal buat drummer. Anggap itu siluet, udah gitu. Tapi kita aja udah pernah nambahin token loh, Bu. Gak kuat juga. Lagi lu bilang dong. Tau gitu kan sebelum disorot dia besoknya perawatan dulu kayak gitu loh. Weh, Allah. Olive sini. Olive ini lagi pengen belajar bahasa Inggris, boleh gak minjem laki lu jadi itu? Boleh. Olive, sini. Belajar bahasa Inggris. Oh, pakai musik-musik set. Iya. Olive. Coba belajar bahasa Inggris. Oh, tapi sebentar kan? Ya, halo. Ya, hello, nice to meet you. Oh, yes, I love you. I love you. You love me? Why do you love me? Because I'm hungry. Olive pinter loh, tanya I love you. Why you love me? Because I'm hungry. Tahu aja dia kayak bakso aci parahnya. Yes. Well, it's always nice to be told that you're loved. Yes, oh my God. Oh, my mother is love you. Yes. Apa sih? Tanya deh dong, kok aku peduli sama kamu apa bahasa Inggris? Kalau aku peduli sama kamu bahasa Inggrisnya apa? I care about you. Oh my God! Cakap-cakap sakit juga nih cewek. Terharu aku. Terus bisa bahasa Inggris kan, ini tamu kita bule-bule juga. Oh iya, nanti kamu harus les ya sama Tyson ya. Iya, harus les sama Tyson. Eh, maaf banget Kak Irfan. Apa-apa. Lihat dong. Bajunya kuning, jadi kayak trio kotoran ya. Udah Olin, balik aja. Nama grupnya bagus. Apa? Tiga orang kan, ya. Warnanya kuning-kuning. Ya. Treat. Udah dong, gue balik kerja. Aku kerja dulu. Please welcome the Tinjas. Tapi bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau misalnya kalian sebagai suami istri berarti suka kerja bareng dong, Bu? Kerja bareng suka. Tapi kalau lu belajar bahasa Inggris dari Tyson. Ya. Tyson diajarin bahasa Batak gak, Mbak, lo? Dia bisa sedikit. Beneran? Coba apa? Horas, Mohop, Holong Rohatiku. Apa itu? Tuhol. Gimana? Holong, Roha, Mi, Tu.
Oh. Artinya apa? I love you. Aku cinta kamu. Apa gimana? Oh, kenapa? Oh, ger. Holong gimana? Holong. Holong. Iya, Allah tuh ada holong. Holong, holong. Holong. Holong roh hatiku. Holong roh hatiku. Holong roh hatiku. Ya. Holong roh hatiku. Holong rohami, rohak, rohak. Ya, dia enggak tahu dia. Aku enggak tahu. Rohaku tuh holong. Yes. Kalau kalian berdua nge-MC suka tukar bahasa enggak? Pakai bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Jarang sih nge-MC bahasa Batak tuh jarang. Tapi suka nge-MC berdua beneran. Suka nge-MC berdua? Iya ya, suka nge-MC berdua juga. Cuma kalau biasa paket gitu. Kalau harga paket yang capek gue, yang santai dia. Gitu. Tapi kita akan tes ya. Kalau emang mereka di rumah saling belajar, yang satu belajar bahasa Indonesia, saling belajar bahasa Batak, kita akan tes Melani untuk nge-MC dalam bahasa Indonesia. Iya. Oke, boleh. Tyson harus dalam bahasa Batak. Beneran. Iya, oh, silakan, ayo maju ke depan. Enggak balik, gua bahasa Batak. Iya, Indonesia. Oke. Okay. Lady first. Barengan. Okay. Barengan, jadi kayak translate. Oh, translate-nya gitu ya. Yeah. Oh. Kita penganten, kita penganten. Musik-musik penganten ya. Lu pengen banget jadi penganten, Indri. Iya, penganten banget. Penganten ada minuman, ada makanan. Penganten ada makanan, ada minuman. Bentar, maaf. Ini penganten. Iya. Ceweknya tinggi, cowoknya pendek. Ah, lu nama Ariel ya? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Horas, pagi salam salaman jatara. Emang gitu betul. Tenaganya pagi aja begitu, gimana malam? Apa lo teriak tepuk tangan? Banyak tenaga, tidak apa-apa. Para hadirin dan undangan yang terhormat, terima kasih karena telah hadir dalam acara pernikahan Gracia Indri dan Irfan Hakim. Kasih musiknya. Tu hita sudah tu haka undangan. Mulete Manogoro. Tu acara pernikahan Gracia di Hot. Perasaan gue dari... Olana Irfan. Enggak, maaf banget. Orang Batak sih emang suaranya keras-keras ya, tapi enggak gitu-gitu banget juga deh. Biasa coba lagi, lagi. Seperti telah kita saksikan bersama bahwa kedua mempelai sedang bersanding dan seperti di hadapan Anda, sang perempuan sudah berbadan dua. Ya. Masa MC. MC-nya terlalu jujur. MC di mana-mana dia menutupi nih, dia ngasih tahu. Biar sekalian dia gabungin, iya kan? Namanya juga kan dia kadang-kadang kan slip out tuh keceplosan, wah. Iya. Tapi masalahnya keluarga laki taunya perawan ini. Cara bacanya tadi benar enggak bataknya? Ya. Coba. Nyata bareng. Pungitin. Ngata bereng, pengantin, merende. Merende naikin. Nah, bukan naikin. Naikin. Masa pengantin naikin? Naikin. Maaf, ini kan pagi resepsinya. Nakin, ntar malaman baru naikin. Naikin sepeda motor. Artinya apa sih? Naikin itu tadi. Naikin itu Sonyon Raja Dohot. Bukan Sonyon, Songon. Yo. Lo Sonyon. Songon. Songon. Raja Dohot, Ratu. Seperti Raja dan juga Ratu. Nah, berdebar. Berdebar, udah biasa. Berdebar, debar. Saya gak suka debar. Berdebar. Saya gak suka debar. Saya suka di bed. Saya gak suka di bar, saya suka di kasur. Gitu. Ih, pakai dress. Pernah tadi gue udah ngerti. Tapi masalahnya kalau lu sendiri masih dalam bahasa Batak kok. Karena kan gue memang gak pure Batak, jadi gue susah gitu loh. Oh, ya. Malah gak terlalu fasih sebenarnya. Ya. Tapi hebat loh, bule aja suka tradisi kita. Kita Terima kasih. Silakan kembali. Hidup. Daddy shark, do 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 do
Didu bawa siapa? Didu sama siapa ini? Ini teman-teman. Didu lagi di dalam laut ceritanya. Kan mau kita mau berenang. Oh, Didu bawa pompa ya, bukan gas ya? Kalau habis nafas di air tinggal dipompa. Gitu. Ini teman-temannya Didu. Iya. Coba masukin mulut lagi, Du. Masukin mulut lagi, Du. Udah. Sirvan mah jahat ya. Pan, kalau yang model begini gak usah dipompa. Kenapa? Dari pompa udah gede.